Oke, Bang Usman, closing statement mungkin untuk pertemuan kedua, ketiga, dan keempat nanti, apa sih harapan pemerintah terhadap adanya working group ini, Bang Usman? Ya, ya jadi harapan pemerintah ini nomor satu ya nomor satu ini adanya konektivitas, adanya pemerataan yang lebih baik lagi di dunia dalam mengakses teknologi digital, mengakses internet katakanlah seperti itu demi pemulihan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Yang kedua adanya pemerataan dalam konteks sumber daya manusia. Yang digital ya atau digital talent begitu antara negara-negara maju dengan negara berkembang apalagi dengan negara-negara miskin. Jadi ada literasi digital karena literasi digital ini penting juga ya untuk menghindari atau mengurangi misalnya hoax, misinformasi, disinformasi ya, malinformasi tetapi juga bisa mendorong masyarakat untuk mengisi ruang publik, ruang digitalnya itu dengan konten-konten positif, optimistis begitu. Termasuk misalnya menggunakan internet atau jaringan internet ini untuk katakanlah e-commerce misalnya begitu untuk meningkatkan ekonomi juga begitu. Nah, yang ketiga kita berharap tadi ya kita berharap adanya pertukaran data yang bersifat timbal balik atau resiprokal serta adanya protokol atau regulasi dalam pertukaran data di antara satu negara dengan negara lain. Saya kira itu harapan Indonesia dan seperti saya sampaikan tadi Presiden Jokowi berharap ini semua bisa diimplementasikan, bisa dikonkretkan begitu, bukan cuma omong-omong dan ada di atas kertas. Mudah-mudahan kita semua punya komitmen, ya Indonesia dan 19 negara anggota G20 lainnya ini punya komitmen untuk mengimplementasikan apa namanya tema yang kedua, ya yang kedua yang diampu oleh Kemenkominfo yaitu transformasi digital. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.